hasil dari bullet journal aku untuk bulan September. Dan karena aku udah lama nggak ngedoodle, jadi aku kepikiran untuk buat temanya itu doodle gitu. Nah, ini untuk covernya. Di sini tulisan September, terus di sini ada gambar doodle, sama di sini ada kalender kecil. Nah, di sini untuk mood tracker, dan maaf banget tadi video mood trackernya itu nggak ada karena emang nggak kerekam gitu videonya, jadi aku liatin hasilnya aja. Nah, di sini aku kayak buat awan sama pelangi-pelangi gitu, jadi nanti di pelanginya ini bakalan diwarnain sesuai mood aku. Nah, di sini tuh ada kayak warna abu-abu muda. Itu tuh kalau misalkan aku lagi bahagia banget, mood aku hari itu, aku bakalan warnain warna abu-abu muda. Terus kalau misalnya mood aku di hari itu biasa-biasa aja, aku bakalan warnain dengan abu-abu yang agak tua. Nah, kalau misalkan aku lagi sedih atau lagi bad mood gitu, aku warnainnya dengan warna hitam. Di sini kan udah ada tanggalnya nih, dari nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti diwarnainnya mulai dari bawah. Ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Begitu juga yang lainnya. Terus lanjut, ini ada habit tracker. Nah, ini dia. Ini ada habit trackernya. Kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan aku ngelaksanain habit ini, yang kegiatan yang udah aku track, maka di tanggalnya itu bakalan aku warnain gitu, mungkin pakai warna abu-abu tua atau abu-abu muda. Terus lanjut di sini ada note. Di sini ada note. Jadi nanti di sini tuh aku bakalan isi kalau misalkan aku ada ide atau apapun itu, ide untuk buat video atau ada sesuatu yang penting yang emang harus dicatat supaya nggak lupa, aku tulis di sini. Nah, di sini ada study tracker. Jadi sebenarnya aku tuh orangnya nggak rajin-rajin banget ya yang namanya belajar. Nah, aku mau memulai karena kan di bulan September ini aku baru masuk kuliah, jadi aku mau coba untuk nge-track study aku. Jadi setiap harinya aku wajib belajar minimal setengah jam sehari setiap malam. Jadi nanti kalau misalkan aku ngelaksanain itu, di sini aku bakalan warnain di sini dari tanggal-tanggalnya sampai 30. Terus di sini ada sleep tracker. Nah, ini ada tanggalnya 1 sampai 30. Terus di sini ada jam. Jadi ada jam 9, jam 10, jam 11 dan jam 12. Rencananya aku tuh nggak mau begadang gitu. Jadi supaya aku mengatur waktu tidur aku buat sleep tracker ini. Karena takutnya kalau misalkan aku keseringan begadang, besoknya itu ketika ngampus, akunya jadi ngantuk, terus jadi nggak fokus gitu sama pelajaran. Makanya aku buat sleep tracker ini. Jadi kalau misalkan di tanggal 1, aku tidurnya jam 10, ya aku bakal warnain jam di barisan yang 10 ini. Nah, jadi aku bisa tahu tuh kalau misalkan aku berapa banyak yang aku tidur jam 12, berapa hari yang aku tidur jam 11 malam gitu. Next. Di sini ada to-do list. Di sini ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi nanti kalau misalkan aku ada tugas dari dosen gitu, aku langsung tulisnya di sini sama deadline-nya gitu. Jadi dikumpulinnya hari apa gitu ya kan. Nah, aku tulis di sini supaya aku nggak lupa. Gitu. Dari minggu pertama sampai minggu keempat. Oke, itu aja video bullet journal kali ini yang super duper simple dan nggak banyak warna. Semoga kalian suka dan semoga menginspirasi. Bye!